Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semua sehat. Ketemu lagi dengan Miss Nur dan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengulang ada beberapa huruf, ada huruf vokal dan konsonan. Masih ingat? Ada huruf vokal A, ada konsonan B, 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 C, 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 D, 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 E, bunyinya ada tiga, E, E, dan E. Ada konsonan lagi, ada F, bunyinya G, 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 H, 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 I, 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 J, 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 K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 O, ah, ah, ah. Dan hari ini kita belajar huruf P. Bunyinya P, 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 P. Nah, ini adalah huruf P. P, 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 P. Kita tuliskan huruf P. Bagaimana cara menulis huruf P? Bagaimana cara menuliskan huruf P? Seperti biasa, kita mulai dari atas. Seperti angka 1, dari atas ke bawah. Kita mulai dari atas lagi. Seperti ini. Ini adalah huruf P besar. Sekali lagi kita mulai dari atas seperti angka 1 ke bawah, lalu garis lengkung. Ini adalah P besar. Perbedaan P besar dan P kecil adalah P besar dimulai dari atas ke bawah, berakhir di garis ini ya. Sedangkan P kecil kita mulai pada garis ini dan di bawah garis masih ada kaki yang menggantung seperti ini. Ini adalah P kecil. Sekali lagi, jadi garisnya berada di tengah-tengah garis ini ya. Kita berikan garis lengkung. Ini dia, jadi P-nya seperti menggantung. Ini P kecil dan ini adalah P besar. Keluarga biasanya tinggal dalam satu rumah. Ada ayah ini, kemudian ada ibu, ada kakak, ada adik. Ya, ini adalah keluarga inti. Biasanya kita namakan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Bagaimanakah dengan keluarga yang lain? Bisa juga ada kakek dan juga nenek. Walaupun kakek nenek bukan termasuk keluarga inti ya. Keluarga inti adalah terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak seperti ini. Walaupun kadang-kadang dalam satu rumah bisa juga ada kakek dan nenek yang tinggal dalam satu atap atau satu rumah itu. Untuk mengerjakan lembar kerjanya, jangan lupa tuliskan nama dan tanggal. Perhatikan ada huruf P di sana. Masih ingat cara menuliskan huruf P? Kita tuliskan dari atas ke bawah seperti ini dan berikan garis lengkung. P P P P P P P P P P. Ini adalah P besar. Kemudian bagaimana cara menuliskan huruf P kecil? Jadi P kecil ada kakinya ya, ingat-ingat pastikan ada kaki di bawah garis seperti ini. P 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 ya, ingat-ingat ketika menuliskan huruf P ada kaki yang menggantung di bawah garisnya. Sekarang perhatikan, wah ini dia, karena tema ini kita adalah keluarga, kita akan belajar mengenal anggota keluarga. Masih ingat? Tebalkan kata berikut dan pasangan dengan gambarnya. Kita sambung dulu titik-titiknya ya teman-teman ya. Ka, ke,
mana ya gambar kakek, kita cari. Manakah gambar kakek? Oh, ini dia gambar kakek. Kita tarik garisnya. Selanjutnya ada gambar apa itu? Ada gambar adik. Mana ya gambar adik? Masih ingat? Ini dia adik. Kita tarik garis untuk menemukan gambar adik. Kita tuliskan ada huruf I untuk ibu. Wah, mana ya gambar ibu? Ini dia ibu. Kita tarik garis untuk gambar ibu. Selanjutnya ada ayah. Kita tuliskan ayah. Mana ya gambar ayah? Ini dia gambar ayah. Kita tarik garisnya. Selanjutnya kita tulis kakak. Nah, mana ya gambar kakak? Ini dia gambar kakak. Kita tarik garis pada gambar kakak. Dan yang terakhir kita tuliskan nenek. Kita tarik garis ke gambar nenek. Ini dia anggota keluarga. Setelah selesai kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.